Oke mas bro Kita ambil dulu poin bajing tadi Poinnya ada di sana tadi jatuhnya Dari atas itu saya shot tadi Jatuhnya ke situ Oke kita ambil dulu Kita akan menyeberangi sungai kecil ini teman-teman Semoga saja tidak jatuh Nah ini dia poinnya mas bro Pas headshot Mas Bro mantap kita lanjut ya mas bro poinnya bajing lagi oke mantap kita lanjut banyak ikan mas bro nimbul di bawah situ wah coba-coba aja kita shot ikan siapa tahu kita beruntung dapat, Aduh. dapat teman-teman, uh dapat mas bro, wah alhamdulillah, alhamdulillah dapat mas bro, wah ternyata bisa juga ya, nggak pakai senapan pasir, hmm, terlak pas di bagian kepala, mantap, lumayan double point bajing dan ikan gabus atau ikan berkepala ular alhamdulillah huh, mantap uh, alhamdulillah mas bro dapat gabus untuk nah, senapan saya tidak pakai senapan pasar hanya senapan buat berburu iseng-iseng saja ini teman-teman sambil menunggu bajing dan sambil menunggu ikan-ikan yang mau nimbul tinggal kita shot saja nanti kalau ada nimbul lagi banyak sekali teman-teman ikan di daerah sini karena musim kemarau jadi airnya sangat surut Enak lagi Mas Bro uh mantap Mas Bro Alhamdulillah Mas Bro dapat lagi shot tanpa pakai pasar Mas Bro ah ini dia Mas Bro Alhamdulillah syukurlah. poin lagi pas di bagian kepala lagi Mas Bro Mantap uh, Alhamdulillah uh, Saya shot dari sana tadi mas bro Mungkin jaraknya sekitar 20 meter mungkin Mungkin bisa kurang Mungkin bisa juga lebih Nah ini dia spotnya mas bro Spotnya sangat potensial Alhamdulillah Dua ekor mas bro Mantap Oke okay, mas bro kita tunggu lagi Sebenarnya banyak yang nimbul Cuma nimbulnya yang, yang agak dalam Karena kita tidak menggunakan senapan passer Jadi kita shotnya yang tempat surut saja Kemungkinan kalau tidak pakai senapan passer Dia akan tenggelam teman-teman Maka dari itu kita cari yang agak apa namanya agak surut lah biar ikannya mudah dilihat kalau menggunakan senapan pasar mungkin di sini mau cari 2 kilo atau 4 kilo mungkin gampang teman-teman. Karena memang melimpah ikannya di sini. Babon-babonnya pun ada di tengah sini teman-teman. Wah, tuh sana teman-teman, nimbul teman-teman. Bukan kerandang. Gak ketemu, Mas Bro. Poin yang kita so tadi mungkin tenggelam jauh. Ya, ini dia poin kita, Mas Bro. Saatnya kita masak. Poin kali ini ikan gabus dan bajing. Oke, saksikan terus ya saatnya.